Kalau kita lihat judul malam hari ini ketika dinasti Jokowi meninggalkan Megawati. Ini adalah tulisannya Pak Hamid di kompas.com 23 Oktober lalu. Kenapa Pak Hamid menulis ini? Ya uh, sederhana saja pikiran saya bahwa uh, Pak Jokowi jadi wali kota dua periode. Kemudian gubernur lalu presiden dua periode. Semua itu kan atas dukungan. PDIP terutama Ibu Mega, ya. bahkan ketika mau masuk menjadi gubernur itu Ibu Megawati itu ikut dengan almarhum Pak Topi Kemas, mau mendukung eh, siapa Pak Poker hmm. incumbent, ya. datang Pak Yusuf Kalla memajukan nama Pak Jokowi karena dia melihat Pak Jokowi itu pekerja waktu di Solo. Ibu Mega berubah akhirnya mengendorse Pak Jokowi ya. Nah sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya bagaimanapun pastilah Ibu Mega terluka dan kader-kader PDIP. Mbok Ia sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain termasuk Mas Gibran kan waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudi ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Hmm. Nah, the last minute sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Okay. Ya, yang resmi mengumumkan pertama kan partai Golkar. Nah, kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya, pastilah ada rasa kok saya merasa ditinggalkan kok. Saya yang besarkan Tiba-tiba, suatu dan lain hal terjadi di puncak. Anda tinggalkan saya, sementara saya punya calon lain. Katanya, anda kader, kira-kira itu jalan pikiran yang sangat, sangat, sangat sederhana dan sangat manusiawi. Hmm. Kalau ada perasaan seperti itu di Ibu Mega ya. dan kader-kader PDIP yang lain, sangat manusiawi itu. Nah bicara soal kader PDIP Perjuangan, Pak Hamid ini kan yang menarik bukan kader PDIP Perjuangan, bukan juga orang di dalam lingkaran dekatnya Bu ya. Mega, ya. tapi bisa sampai menulis bahkan menyimpulkan bahwa hari ini secara oh. de facto memang dinasti Jokowi sudah meninggalkan Megawati itu ya. kenapa? Kalau kita berada dalam platform berpikir dan bekerja dengan dasar etika hati nurani dimanapun anda berada pasti sama karena standarnya itu universal kan apa saya kader PDIP apa saya bukan kader PDIP all the same karena platform kita dalam berpikir dan memandang persoalan adalah platform etika ya platform hati nurani jadi meskipun kalau kata orang, politik itu bisa sangat cair, apapun bisa Persis. terjadi, kawan, lawan bisa berubah, tapi ada etika. Ya, tetap saya mengutama kalau saya, standar saya etika, belum tentu orang lain sama standar saya. Ya, Apalagi saya dengar tadi, tidak ada pamit, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba aja kan melejit naik, persoalannya di situ.